Oke, balik lagi di channel Zenfa ya. Konten kali ini gue bikin top global Nathan, calon top global Nathan. Tapi mainnya klasik mulu. Ini gue main rank lama banget matchmakingnya. Jadi malas gue. Jadi kita main klasik aja. Kalau gue main rank dulu udah top global kali gue. Udah berapa kali pertandingan? Ini ngambil skill 1 ya. Skill 1 terus katanya pertama mage. Oke, bab biru dulu, itu bab keren. Mainnya santai aja tuh. Itu yang putih-putih itu stuck ya, satunya itu 15. Gua nggak tahu bakalan di nerf apa enggak. Lihat nanti aja lah. Kira bakalan di repaim lagi. Gua nggak tahu. Jadi kita fokus aja dulu main ke konten ini. Soalnya hero OP parah sih menurut gua. Mati nih hero musuh lambat banget kalau dia udah jadi demon sama berserker. Demon berserker endless atau COD udah satu pas 5 pun bisa kalau nggak ada musuh nggak ada stun. Ini fokus aja terus fokus. Oke, kita lihat ya di map. Nah, ini ada Johnson nih. Oke, ngapain dia deh? Mati lu man, mana double kill. Asli slow parah men. Santai klik. Nah ini ambil buff biru. Nggak diambil buffnya, ada apa ini? Ya sorry, tadi gua kasih ke lu aja Liz. Sorry cuman nggak apa-apa lah, disini juga separate fans. Apa tuh teman nama musuh juga alien. Aduh dapat sih seharusnya nih starter. Oh Karina yang hyper si lu tolol. Double kill ayo. Oke double kill bisa gak nih? Aduh sakit banget ya. Mampus triple kill kita. Oke, kita santai main hebat. Bas biru. Nah, aturan kan gua kalau lagi bas digangguin sama Nata di awal. Tapi ini enggak. Ya namanya juga separatan. Jadi diwajarin aja lah. Ini gua mandang mulu di setup gua kan enggak apa-apa top gua balik. Nah, apa itu dia separatan? Apalagi Supreme. Ya, fokus. Santai aja. Nah ini mid seharusnya rata sih ini kita. Aduh wah kabur lagi semuanya. Dapat gini ya. Aduh men, parah men. Eh buff biru musuh ada nih. Hey, mana ban bisa gak ya? Ini gas. Terus oke, terima kasih. Ada Johnson. Oh, kabur. Mampus lu, double kill. Itu. Wah, GG gaming anjir. GG gaming gak guys? Double kill, gila. Sakit banget nih, hero. Nah, skill satunya ke ini tuh. Semakin lu stacknya penuh attack speed sama lari lu cepet nih. Di atas dapet nih, kenapa nih ada AFK ini nge-lag ya, di separatnya juga nge-lag. Gue sering banget tuh sebenernya juga banyak nih konten gue gagal gara-gara nge-lag. Matinya nge-lag mulu, lagi nge-lag coba-coba mati aja sempet sih gitu. Ngambil lagi separatnya coba-coba. Ini bantu banget lo kalau darah gue penuh, gue bantai. Masih gak ada left nih kita. Endless belum jadi. Wah mid lagi war, dapat nih semuanya. Cibret lawan, cibret. Wah hampir nanti nyari. Dupukin. Jadi ya dupukin.
sih zaman aja lah. Dia sih nggak terlalu kuat sih. Cuma gak apa-apa lah. Ini Johnson dari belakang, Johnson dari belakang, woi. Pindah, pindah, pindah. Ampus lu. Oke, double kill. Double kill, double kill. Apakah bisa? Double kill. Oh, maniak, maniak, maniak. Wow, GG Gaming. Hebat nih. Lari dong. Ini lah, parah lah, gak dicari. Nah, di sini nih, dia nih. Cepet kah? Bisa kah? Cepet kah? Wah? Wah, lagi dari kelamaan. Oh, anjir. Batu banget ya. Double kill. Cepet, maniak lagi. Wah. Dua kali maniak, guys. GG Gaming, guys. Gila. Bete dia nyampe bilang kita gila dia. Kita pistol aja lah ya, nggak usah bikin defense aja kali lah. Lagi males gue, lagi seru nih kayaknya nyari kill. Oke, stuck penuh apa tuh? Oh Nathan, cariin malu. Apa ya? Kok bawa mak? Triple kill. Apaan sih gitu dong triple kill? Harus dia nerf ini gila. Mana ya kah? Oh legendary doang. Gila aja. Gila. Oke kita tamping-tamping yuk. Dua maniak, tiga triple kill. Anjay dihitungin sama Elise-nya loh. Niat banget ya. Terima kasih loh Elise udah dihitungin. Nyebet sini. Wah mati sih ya, mati seharusnya. Sosokan gak beri ini sih, kita bikin immortal lah, bikin immortal otw bisa udah jadi last item immortal. Ngapain nih Johnson, mati lu kampus. Mana mau kemana, di mana rumahnya, siapa namanya, double kill cok. Siapa namanya, di mana rumahnya, kenapa ini triple kill lah ya, udah nggak bisa sih seharusnya. N aja kali ya, N lah. Mampus bagi build mas, sampai musuh aja minta build sama kita. Triple kill lagi, triple kill lagi, apakah sepek, apakah maniak. Wah nggak bisa, nggak bisa maniak tiga kali. Oke terima kasih lah ya, jangan lupa like, subscribe, share kalau perlu ya. Nah ini gue bakal kasih tahu emblemnya ya, rahasianya nih, Killing Spree emblemnya. Dan terima kasih juga udah nonton video ini. Ini lihat aja deh, sisanya kalian lihat aja lah. Thank you.